Berhubungan dengan kegiatan Car Free Day yang biasa dilaksanakan warga Jakarta untuk berolahraga di akhir pekan, Polda Metro Jaya pun turut menggelar deklarasi anti hoax di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kalau begitu, sebelum habis. Deklarasi yang melibatkan unsur polisi, masyarakat, dan pers ini dikemas dengan suasana santai serta penuh kekeluargaan dan keakraban. Argo menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk mengajak warga masyarakat Jakarta untuk mendukung Polri dalam memberantas hoax dan mensukseskan atau mengamankan Pilgub 2018 yang aman dan damai. Sehat, masih bisa mengemudikan. Menurut Argo, sosialisasi pencegahan berita bohong di media sosial ini juga sudah dilaksanakan oleh polda-polda lain. Pelaksanaan deklarasi anti-hoax ini juga merupakan inisiatif dari kepolisian untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat pada tahun politik sekarang ini. Jadi hari ini dari Universitas ISIS ya, Indonesia, CPCP ya, menyampaikan kepada ya, dan si Nabi Muhammad dan dengan penempelan stiker di mukanya mereka. Jadi karena kita kesempatan ini kita manfaatkan, kita saat ini melakukan dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Kami warga DKI Jakarta mendukung Polda Metro Jaya memberantas hoax. Tepuk tangan.